years in the air. Finally, the day has come. Setelah perjalanan selama 8 tahun, kita saling mengenal, saling mengerti. 8 tahun yang penuh emosi, penuh tekanan, dan juga amarah. Pada akhirnya, hari ini di depan hadapan Tuhan, pastor, orang tua, kerabat, saya dengan bangga dapat berdiri di sini sebagai teman hidupmu, sebagai suamimu. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk selalu ada di sisiku. Pada saat senang maupun susah, kamu bisa nerima aku dan kekuranganku. Terima kasih untuk semua support dan juga kasih yang kamu berikan padaku selama ini. Thank you juga untuk tambahan berat badan dan kolesterol selama 8 tahun terakhir ini. Aku harap untuk kedepannya kita bisa melewati berbagai hal dan rintangan dengan kuat sebagai sepasang kekasih dan juga sebagai sepasang suami istri. Aku tahu kedepannya perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi aku berjanji, aku tak memberikan yang terbaik untuk kamu dan keluarga kita. These past 8 years, we have grown so much. From a puppy love who only knows how to number whenever you go clubbing, to now building our new home. I know today I am marrying a man that loves me even more than he loves himself. A man that will go miles every day to send me home, no matter how tired he was. A man that always put his family first, no matter what happened. That's how I know that I have finally found the one. I love you, and let's grow old together.